Hai Mam, kali ini aku mau ngebahas tentang Instafit Bottle Warmer dari Dr. Bronze yang biasa aku pakai untuk menghangatkan susu anakku. Nah, Instafit Bottle Warmer ini adalah penghangat susu yang multifungsi banget. Dapat menghangatkan susu dengan berbagai jenis bahan dan ukuran botol susu. Dan waktu yang dibutuhin cuma 80 detik saja, praktis banget kan? Selain untuk menghangatkan asin, Instafit Bottle Warmer ini juga bisa menghangatkan empasi dan mensterilkan peralatan si kecil. Tuan, udah waktunya baby Aira minum susu nih. Aku hangatkan asinnya dulu ya. Dan sekalian aku akan kasih tahu fitur-fitur dan komponen apa aja yang ada di dalam Instafit Bottle Warmer ini. Pertama, terdapat tutup sterilisasi dan ada cincin adaptornya juga. Selanjutnya, ada keranjang pengangkat yang digunakan untuk meletakkan peralatan si kecil saat proses sterilisasi dan dilengkapi dengan dua storage cap yang digunakan untuk pemanasan ASI menggunakan botol susu. Caranya, yang pertama, lepaskan gelas ukur dari bagian belakang warmer dan isi gelas ukur dengan air matang sesuai dengan panduan buku petunjuk. Lalu tuangkan air pada wadah penghangat. Selanjutnya, letakkan botol dalam wadah penghangat. Lalu tekan tombol power on dan menekan tombol daya. Lalu lampu adaptor akan menyala. Ketika lampu indikator mati, berarti proses pemanasan sudah selesai. Lalu keluarkan botol susu dengan perlahan dan susu siap diberikan ke baby Aira. Praktis banget kan, Mam?